video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan biring. Pertama, buka aplikasi Inventor Professional 2013. Kemudian klik New. Pilih metric dan standarnya milimeter pada bagian part. Kemudian klik Create. Pertama, kita harus menyiapkan sumbu yang akan kita buat. Saya menggunakan XY plane. Kemudian klik create sketch. Kita siapkan lingkaran dengan diameter 5 mm. Kemudian kita membuat garis bentuk dengan panjang 3. Seperti ini, kita sudah mempunyai sebuah persegi panjang. Kemudian kita trim, kita potong bagian sisi yang melewati lingkaran. Kemudian kita membuat bagian bawah 2,5. Sambungkan ke titik pusatnya seperti ini. Kita buat bagian sisi kiri 3 mm. Kemudian kita temukan juga di bagian pusat lingkaran. Kemudian kita potong bagian yang melewati lingkaran seperti ini. Kita buat garis bantu 15 mm. Setelah kita punya sketsa seperti ini, kita menentukan sebuah center line dengan perintah center line. Kita buat dengan menggunakan line dan center line seperti ini. Kita buat garis yang memotong lingkaran horizontal dan diagonal seperti ini. Kemudian pada bagian sisi bagian ini kita buat sebuah garis. Kita finish sketsa. Kemudian kita revolve. Pilih bagian sebelah atas dan bagian sini. Kemudian kita klik axis. Kita menentukan sumbu tengahnya, yaitu pada centerline bagian bawah. Jadi bisa kita lihat, kita sudah punya sebuah bantalan dari roda biring. Kemudian kita membuat sebuah roda-roda biring. Caranya, pada bagian revolution sketch-nya kita visibility kita tampilkan, maka akan tampil sketsa yang kita buat tadi. Selanjutnya kita menggunakan fasilitas revolve kembali. Kita klik bagian lingkaran atas atau bawah. Kita tentukan axis-nya, kita tentukan di tengah. Otomatis dia akan bentuk sebuah roda bejal. Oke, kita punya satu buah roda bejal. Kita perbanyak dengan menggunakan singular pattern. Kita klik bagian, kemudian kita klik rotation axis-nya. Kita tentukan berapa banyak roda bejal yang akan kita gunakan. Saya disini menggunakan 18 roda. Klik OK. Nah, jadi sudah terlihat bentuk biring di sini. Kemudian untuk memperapi, saya menggunakan fillet di bagian ujung-ujung dengan ukuran 0,5 pada setiap ujung. Sisi sebelah
seperti ini kita oke. Kemudian sketsanya akan kita hapus dengan cara klik kanan sketch dan visibility-nya di agenda. Jadi kita sudah punya sebuah desain biring. Kita save.